kalau di sini nih boleh nih, ini masih komplek elit yang sama teman-teman ya. Untuk di RT RW sini sih masih boleh. Gue lupa RT RW berapa ya. Ini masih komplek elit yang waktu itu gue sempat rekam yang FVP. Nah ini rumah ini anjing gede banget nih, gila. Tuh. Ini sih nggak ada tulisan dilarang pelihara anjing ya. Nah, ini RW 8 ya. Ini RT gue nggak tahu RT berapa ya. Cuman tadi itu kacau juga sih, gue baru tahu. Di komplek elit gini nggak boleh pelihara anjing. Di sini nggak ada dogi. Udah kita tetang sebelah ya. Sebelah dogi itu dijual juga di ujung tuh, asik banget. Banyak juga yang disewain ternyata. Kalau di sini kayak boleh sih buat dogi. Ujung disewain tuh. Tapi milih begitu ya. Ya, HP gue panas. Ini nggak kosong nih, nggak tahu nih nggak kurus. Nah, kalau di sini sih boleh ya. Ini di RW 8, RT berapa nggak tahu gue. Di blok A ini, kalau tadi gue nggak tahu blok berapa tuh dijual. Tadi blok berapa nggak tahu yang nggak boleh benar-benar bawa dogi. Apa ditulisinnya di atas ini komplek elit, aduh memalukan sekali sih gue bilang ya. Jauh dari mindset orang-orang yang harusnya bisa tinggal di daerah sini sih. Gue nggak ngerti deh, ada yang kayak gitu di daerah sini. Ini sih enggak, tadi di sono jauh ya. Blok A sini sih enggak, karena banyak buat yang punya dogi. Gue tahu banget, karena emang gila biasa di sini jalan deh. Nah, aduh. Ini banyak yang punya dogi juga sih. Lagi pada enggak ada, kayak lagi pada jalan dogi-doginya. Bisa ada sih. Pada enggak ada. Ini banyak bisa dogi di sini. Oh, lagi pada jalan. Bisa banyak pada tidur tuh di sana. Ada. Oke lah. Di sini sih aman ya kalau blok A. Untuk yang blok tadi gue nggak tahu ya, ternyata nggak seramah itu juga ya. Ini banyak yang punya dogi kalau di sini.